saya sebagai YouTuber pemula, kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sub for sub, sub saling sub. Nah, kebetulan saya ini benar-benar non dari YouTube, memang tidak tahu soal YouTube, tapi saya belajar di YouTube Studio. Saya selalu membaca di YouTube Studio dan memahami kata-kata dari YouTube Studio. Kalau berbicara masalah sub for sub dan sub kita hilang, itu bukan salah dari YouTube, akan tetapi salah dari kita sendiri. Oke, pada kali ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara kita melakukan sub for sub dengan baik dan sub kita akan permanen, tidak ada sub yang hilang atau sub yang spam dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa kopi dulu. Oke teman-teman, karena kalau saya tidak ngopi itu bawahnya pusing. Perlu digarisbawahi tentang sub for sub dan cara-cara ini semoga bermanfaat, dan pastinya ini bermanfaat karena yang saya lakukan selama ini, selama saya masuk di dunia YouTube beberapa bulan sebelumnya. Kenapa sub kita hilang? Sub kita hilang itu urusan YouTube. Memang yang mendetek sub kita atau sub dari lawan kita itu yang mendetek adalah YouTube. Tapi kita sebagai YouTuber pemula, kita harus berusaha dengan baik dan semaksimal mungkin demi perkembangan channel kita. Cara yang pertama yang saya lakukan pertama adalah membuat konten atau video yang berdurasi pendek. Seberapa pendeknya durasi yang harus kita buat? Yaitu 3 menit. Ingat teman-teman ya, 3 menit. Ini langkah yang pertama. Pertama, kita membuat konten atau video berdurasi 3 menit. Kenapa 3 menit? Karena 3 menit menurut saya itu adalah durasi yang mudah ditonton dan tidak memakan waktu lama, sehingga dampaknya tidak membosankan bagi yang nge-view atau menonton video kita. Karena video kita atau konten kita itu sangat-sangat belum tentu diminati oleh teman-teman di luar sana atau penonton di luar sana. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, kita harus meminta pada lawan atau teman yang dimintai sub, meminta agar menonton video yang tadi kita buat durasi 3 menit itu, harus menonton sampai selesai. Setelah itu harus like, komen, dan subscribe teman-teman. Jadi kesimpulannya, setelah kita, cara yang pertama membuat durasi 3 menit. Nah, yang kedua, video 3 menit itu kita harus meminta pada lawan kita untuk ditonton sampai selesai. Setelah itu like, komen, dan subscribe. Nah, dengan cara itu insya Allah sub kita itu aman-aman saja dan permanen teman-teman. Nah, ini contohnya seperti ini. Saya kenalan nih di Facebook, misalnya namanya si Bodo. Mas Bodo, ini judul video saya. Tolong itu ditonton sampai selesai, pakai clear story atau screenshot awal, sedang, screenshot di akhir, terus like, komen, dan subscribe. Nah, video kita kan 3 menit, itu tidak memakan lama. Nah, setelah itu kita cek, nah apa benar ini video ditonton selama 3 menit. Nah, oke, kita tunggu saja sampai beberapa hari apakah sub kita itu hilang atau tidak.
itu cara di-shoot. Kalau misalnya, ini misalnya kita bikin video selama 10 menit, tapi mintanya kita suruh tonton 3 menit. Nah, dengan seperti itu tuh sudah apa ya? Sudah sangat-sangat membingungkan, sedangkan video kita 10 menit disuruh tonton 3 menit. Kira-kira sukanya di mana gitu loh. Oh, videonya tidak selesai. Kok murah-murah suruh like, suruh komentar, terus suruh subscribe. Nah, itu kurang masuk akal, teman-teman. Jadi, mending kita itu bikin video 3 menit. Nah, atau enggak kita terserah durasinya. Yang penting pada intinya, yang penting itu adalah lawan kita menonton video sampai selesai, baru komen, like, dan subscribe. Itu aja. Nah, itu salah satu cara untuk melakukan subscriber yang baik. Nah, perlu kita ketahui, ketika kita dalam sehari memiliki subscriber 5 atau 3 dalam 1 bulan, dalam 1 tahun atau 12 bulan, kita akan tuntas mencapai 1000 subscriber. Nah, mungkin sekian, itu adalah tip dari saya pribadi tentang sub for sub atau melakukan sub dengan baik. Untuk jam tayang kita akan bahas di video selanjutnya. Jangan sungkan-sungkan dan tolonglah bantu channel saya berkembang, share channel apa saya dan video-video saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.